Bersangkutan juga pertama tadi menghindari orang yang menyeberang. Kemudian faktor dari pribadinya, ada informasi juga apakah mungkin itu bau alkohol ya atau bagaimana. Saya akan menjelaskannya, dugaannya ketika setelah hasil pemeriksaan yang kita serahkan kepada teman-teman dari Propampolda. Tentunya ini saya serahkan kepada Propampolda, nanti akan menjelaskan dari hasil kronologis kenapa ini sebab-sebab bisa terjadinya. Yang jelas ini merupakan kelalaian, ya. Yang kedua juga tentunya tidak disengaja atau kealpaan. Membantu kelancaran dari proses pemakaman ya sampai selesai tadi, kemudian kita akan menyampaikan juga terkait dengan fasilitas yang lain, misalkan jasara harja, kemudian perbantuan yang lainnya sudah kita nanti sampai, termasuk membangun, merenovasi kembali yang rusak akan kita bangun kembali. Dan tentunya dari pihak keluarga menyampaikan ucapan terima kasih, dan sampai saat ini mereka menyampaikan ini sudah menerima bahwa itu merupakan musibah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!